Halo, selamat datang di channel xcomo.com. Kali ini saya mau coba fokus kamera utama dari ROG Phone 6 dengan pengaturan Full HD 60fps, HDR-nya mati, dan stabilization-nya saya pilih yang hyper. Nah, ini kita coba ya. Untuk fokus di objek yang di depan dan fokus di objek yang belakang ini termasuk cepat, karena kita tinggal geser aja, fokusnya langsung berganti ya sesuai dengan keinginan kita. Dia jadi kameranya, sensornya bisa ngebaca sesuai dengan keinginan kita. Kita inginnya fokus di mana, jadi tanpa perlu tekan layar lagi, dia sudah bisa fokusin objeknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini saya mau fokus ke daun, dia otomatis ke daun, dan kita mau ke belakang, dia tinggal langsung fokus ke belakang. Bagaimana menurut kamu? Kamu bisa nilai sendiri ya. Untuk audio rekamannya, kamu bisa lihat sendiri di sini. Apa sudah kamu bisa dengar? Banyak suara bising ayam, suara bising burung walet ya. Dan ini saya lagi ngomong, jadi kamu bisa dengar langsung. Dan ini kualitasnya kurang lebih seperti ini sih. Ini fokusnya lumayan tajam, warnanya juga jernih, akurasinya juga bagus. Ini fokusnya di kamera ya. Terus kita ke belakangnya, objeknya langsung berganti. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya, tingkat ketajaman dari kameranya. Dan jarak fokusnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada 3 objek yang paling dekat, sedang, dan lumayan dekat di bagian belakang. Jadi sudah kelihatan ya jarak fokusnya sampai berapa titik terdekat. Ini kurang lebih. Dan ini kalau kita arahin ke awan. Seperti inilah penampakannya kalau kita arahin ke awan ya fokusnya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita coba-coba lagi fitur kamera dari ROG Phone 6. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.